Sidang empat orang terdakwa polisi gadungan perkara penculikan dan pemerasan terhadap salah satu mahasiswa di Jambi kembali digelar. Empat orang terdakwa dalam perkara tersebut mengaku sebagai anggota polisi dengan merencanakan tindak kejahatan, menipu calon pembeli dan memeras orang tua korban dengan modus menjual sepeda motor. Sidang empat orang terdakwa polisi gadungan perkara penculikan dan pemerasan terhadap salah satu mahasiswa di Jambi kembali digelar pada Kamis 19 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Jambi. Empat orang terdakwa dalam perkara tersebut ialah Adi Wijaya, Satria Jaya Yuda, Ramadoni Antoni Ahmad, Dian Saputra, dan satu orang tersangka lagi atas nama Muhammad Iqbal yang masih buron. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan empat orang saksi, yakni Algo Rianda dan Nindi Sefrinaldi sebagai korban, Edu pihak rental mobil, dan Prangki pemilik motor yang akan dijual tersebut. Dalam dakwaan penuntut umum dikatakan saat Nindi akan mengambil sepeda motor, terdakwa langsung memiting leher Nindi. Namun Nindi berhasil memberontak dan melarikan diri, sedangkan Algo Rianda tidak berhasil kabur. Para pelaku membegal Algo dan dibawa masuk mobil yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Dari keterangan Algo, pelaku mengancam akan memenjarakan Algo karena terlibat jual-beli motor bodong, kemudian mengambil uang pembayaran sepeda motor sebesar 3,9 juta rupiah. Tidak hanya sampai di situ, pelaku kemudian dengan menggunakan handphone Algo menghubungi orang tua Algo, menyampaikan kalau anaknya ditangkap karena membeli kendaraan bodong dengan mengaku sebagai polisi. Mengatakan kalau bisa membantu membebaskan Algo asalkan orang tuanya membayar uang damai sebesar 40 juta rupiah. Pelaku mencoba bernegosiasi soal harga, namun orang tua Algo meminta agar bisa bertemu dengan keluarganya dan menyelesaikan urusannya. Gagal bernegosiasi, pelaku kesal lalu memukul Algo berulang kali. Akibat kekerasan dari pelaku, Algo menderita cedera di beberapa bagian tubuh. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1, 2 ke 1, dan kedua KUH Pidana. Iqbal, JEK TV, melaporkan.